Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat siang Sobat Dolanku. Kita ketemu lagi, kita berjumpa lagi di channel Info Wisata Terpercaya Asli Jogja. Mas Semang Dolan-Dolan. Ya Sobat Dolanku, siang ini kita ke Malioboro lagi. Kita jalan-jalan di Malioboro lagi, kita dolan-dolan ke Malioboro lagi. Ya Sobat Dolanku, siang ini kita akan mengulas salah satu hotel yang dekat sekali dengan Jalan Malioboro, yang berada di belakang Malioboro Mall, hanya 50 meter dari Jalan Malioboro. Kita akan ke Atelier Malioboro Hotel, ya. Hotel yang sangat dekat sekali dengan Jalan Malioboro, yang letaknya hanya 50 meter dari Jalan Malioboro dan tepat di belakang Mall Malioboro. Jadi hotel ini sangat mudah sekali dicari, Sobat Dolanku, ya. Sobat Dolanku, semoga video ini menjadi hiburan Sobat Dolanku semua, dan yang pasti semoga menjadi referensi Sobat Dolan semua ketika akan berlibur di Jogja, akan menginap di Jogja, akan ada acara di Jogja, ya, menginaplah di sini di Atelier Malioboro Hotel. Ayo Sobat Dolanku, kita ke Atelier Malioboro Hotel. Ya Sobat Dolanku, inilah Mall Malioboro, ya, nampak di depan kita. Ini adalah pos polisi yang ada di selatan Mall Malioboro. Ini jalan depan ini, ya. Ini adalah Jalan Sosro Kusuman. Ini ada tandanya juga Aveta ini, ya. Ini untuk nanti kita masuk ke jalan ini. Kita menuju ke Atelier Hotel, ya Sobat Dolan. Di Jalan Sosro Kusuman ini juga banyak pedagang kaki lima, ya, yang bisa dinikmati kuliner murah meriahnya, ya Sobat Dolan. Ya, ini kita menyusuri jalan di selatan Malioboro Mall atau utara Aveta Hotel ini. Jangan khawatir mobil masuk, ya Sobat Dolan, walaupun bergantian, namun mobil masuk untuk bisa ke Atelier Hotel ini. Ya, kita susuri ini, jalan kaki aja tidak jauh, ya Sobat Dolan. Kita masuk ke Jalan Sosro Kusuman ini. Ya, ini di samping kiri kita ini juga ada penitipan sepeda motor, ya Sobat Dolan. Yang kalau ke Malioboro, ya, bisa menitipkan sepeda motor di sini yang aman, nyaman, dan tentunya murah. Ya, ini yang sudah kita ulas juga, sebelah kanan kita ini ada Intan Hotel, ya. Ada di video di channel ini juga. Ya, ini di kiri kita ini juga ada Warmindo, ya Sobat Dolan, kuliner murah yang sangat bersahabat. Cukup Rp15.000 sudah bisa makan kenyang dan dapat minum juga, ya Sobat Dolan. Ini Jalan Sosro Kusuman ini juga ada kafe dan juga hotel-hotel lain juga banyak, ya, di Jalan Sosro Kusuman ini Sobat Dolan. Ya, ini kita sudah sampai di depan Hotel Atali, Sobat Dolanku. Parkirannya cukup lumayan luas ini. Untuk mobil bisa sekitar 4, ya, 4 mobil bisa parkir di sini, Sobat Dolan. Tapi pastinya by request ketika akan menginap di sini untuk pesan dulu. Ya, ini kita di area lobbynya Sobat Dolan, banyak kursinya juga, bisa untuk menunggu ketika antri check-in atau menunggu kamar siap. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Maaf, mau tanya, kalau di Atali ini ada berapa kamar total, Mas? Kalau total kita ada 12 kamar, 5 kamar untuk tipe standar, 5 kamar tipe superior double, 1 kamar superior twin, dan 1 deluxe. Terus untuk harganya, Mas, itu mulai dari berapa, ya? Kalau untuk harga tipe standar kita dimulai dari 300.000, itu room only. Itu. Terus untuk tipe superior kita di 340-an, dan untuk tipe deluxe kita di 400-an. Terus ya, untuk WM itu biasanya naik berapa, Mas? Kalau WM ya sekitar 50%-an, kurang lebih. Bisa dia naik, bisa turun juga. Gitu. Oke, terima kasih sekali, Mas. Boleh review ke kamarnya, ya, Mas? Boleh, silahkan. Ya, Sobat Dolan, kita mulai ke kamar standar room, ya. Ini kamar nomor 11, harga Rp300.000 per malam, ya, harga mulainya, Sobat Dolan. Ini kita lihat bednya bersih, putih, wangi, ya, Sobat Dolan. Kamar dengan TV LED, ada meja kerja, kursinya juga
tentu kamar ber-AC ya Sobat Dolanku. Ya, ini kamarnya cukup luas, ada ruang penyimpanannya juga, yaitu untuk pernak-pernik Sobat Dolan semua. Ini bisa kita lihat bednya sangat bersih sekali Sobat Dolanku. Ya, ini untuk stop kontak juga tersedia. Jadi Sobat Dolan ketika menginap di sini nyaman. Ruang penyimpanan juga sangat besar. Bisa dengan baju yang hanger, bisa koper ya Sobat Dolan. Selanjutnya untuk tempat sampah juga disediakan. Untuk air mineral bisa refill di depan ya Sobat Dolan, nanti ada tempatnya. Jadi disediakan untuk teko dan gelasnya. Ini kita masuk ke kamar mandinya Sobat Dolan. Dari kamar mandi ini kita lihat cukup luas. Ya, kita mandi dengan standing shower, sabun sampo direfill dengan higienis tentunya. Klosetnya kloset duduk, handuk disediakan untuk dua orang dewasa. Ventilasinya juga sangat bagus sekali. Ya, ini area koridor atau lorong dari kamar ya Sobat Dolan. Ini musola juga ada di lantai dua dengan dilengkapi oleh apar juga ya Sobat Dolan. Jadi safety di sini diutamakan. Ya, ini untuk tempat minumnya ya Sobat Dolan. Ada dispenser di depan kamar ini yang bisa digunakan Sobat Dolan untuk merefill air minum. Ya, selanjutnya kita ke superior queen room ya Sobat Dolan. Ini kamar superior dengan bed besar. Harga mulai Rp340.000 Sobat Dolan. Kamarnya sangat cantik sekali Sobat Dolanku. Ya, dengan jendela bisa dibuka, kamarnya terang, tidak pengap. Bednya sangat bersih sekali ini Sobat Dolan, putih, bersih, wangi. Ya, selain bantal juga ada gulingnya ya Sobat Dolan. TV LED tentunya, meja kerja, dan disediakan teko juga gelas untuk mengambil air mineralnya. Ini ruang penyimpanan juga sangat luas sekali Sobat Dolan. Di sampingnya ada meja dan kursi kerja. Disediakan sendal juga Sobat Dolanku ya. Selanjutnya ini ada cerminnya juga, bagus sekali. Kita ke kamar mandinya Sobat Dolan ya. Ini untuk kamar mandinya handuk disediakan, ventilasi juga sangat bagus. Jadi kamar mandi juga tidak pengap. Mandi dengan standing shower. Dan ini sabun sampo juga disediakan dengan higienis. Ya, ini untuk showernya juga ada kerannya, bisa digunakan Sobat Dolan untuk berwudu juga. Ya, ini lantainya sangat bersih, dinding-dindingnya sangat bersih. Handuk juga disediakan bersih sekali Sobat Dolan. Selanjutnya kita ke superior twin room ya Sobat Dolan. Sama, ini untuk tipenya superior, namun hanya bednya saja yang membedakan, ini adalah twin. Kamarnya juga cukup luas, ada meja kecil, disediakan tisu, remote AC, remote TV. Ya, TV-nya sudah LED. Ini bednya juga sangat bersih sekali Sobat Dolanku. Ya, dua bed yang sangat bersih sekali. Colokan untuk stop kontak juga disediakan di dekat meja Sobat Dolan. Ya, ini ada meja kerja, ada kursi juga. Tersedia teko dan gelas juga untuk isi air mineralnya ya. Tempat sampah, slipper atau sendal juga disediakan Sobat Dolan. Cermin juga ada di kamar ini. Ya, selanjutnya untuk ruang penyimpanan tentunya juga bisa untuk nyimpan koper, nyimpan baju-baju yang digantung juga Sobat Dolan. Ini untuk wifi dipastikan juga aman sampai kamar Sobat Dolanku ya. Oke, selanjutnya kita ke superior yang queen room juga seperti tadi ya Sobat Dolan. Harga mulai Rp340.000 juga. Tentunya di sini kamarnya hampir sama seperti yang superior tadi. Tentunya nyaman dan aman pastinya di Atali Hotel Malioboro ini Sobat Dolanku ya. Tentunya Atali Malioboro Hotel ini akan menjadikan destinasi tempat menginap Sobat Dolan semua yang nyaman, yang aman, dan pastinya cukup beberapa langkah saja ke Malioboro Sobat Dolanku. Ya, demikianlah Sobat Dolanku review tentang Atali Hotel Malioboro.
ya destinasi tempat untuk menginap yang sangat ciamik, sangat cantik, sangat indah dan nyaman sekali Sobat Dolanku. Tentunya yang ada di Malioboro. Ya, tujuan utama wisata untuk di Yogyakarta. Ya Sobat Dolanku, banyak salah, banyak khilaf, minta maaf. Dukung kami dengan beri like dan juga subscribe-nya agar ke depan kami lebih maju lagi. Sobat Dolanku, terima kasih. Salam Dolan Dolan.